Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil al aliyyil azim amma ba'du. Puji syukur yang tak terhingga kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Anyus TV di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Kiswah kajian Islam ahlus sunnah wal jamaah bersama dengan Kiai Misbah saya akan menyapa Kiai dulu dong. Assalamualaikum Kiai Waalaikumsalam wa ya, wa ya Kiai sehat selalu Kiai ya sehat Alhamdulillah Mas Agus iya ya. berkat doa Kiai saya juga sehat juga nih, Alhamdulillah ya. ya, Kiai hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang ada di sekeliling kita nih iya 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 tentang keanekaragaman ragaman. iya uh -huh, nah, uh. jadi judul kita antara uh, adalah toleransi dalam perbedaan uh -huh. nah Uh, kitab apa yang akan kita bahas ini, menjadi referensi kita hari ini? Mas Agus, yang saya akan baca nanti adalah kitab Tafsir Jalalain. Ya. Tafsir Jalalain ini adalah tafsir yang disusun oleh ulama besar, dua ulama yang namanya itu hampir serupa. Yang pertama Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang satu itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Hmm. Karena itu sama-sama jalal, akhirnya disebut Jalalain. Hmm. Sehingga tafsirnya disebut Tafsir Jalalain mas Agus. Jadi saya ya. akan bacakan ya. Silakan silakan ya. Baik para pemirsa Bismillahirrahmanirrahim berbicara tentang toleransi di dalam perbedaan ya bahwa di dunia ini kita tidak akan lepas dari perbedaan ya. ada mungkin berbeda dari su suku berbeda bangsa berbeda adat istiadat berbeda bahasa. Maka dalam hal ini kita harus mempunyai sikap yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnaakum syu'uban wa qabaila Inna akramakum atqakum. Ya ayuhannas wahai manusia. Inna khalaqanakum min zakari wa unsa. Sesungguh, sesungguhnya aku. Ja'alnaakum menjadikan kamu sekalian min dhikarin. Ini ada jenis laki-laki. Wa unsa ada perempuan. 21. "Wa ja'alnakum syu'uban dan aku jadikan kamu semua itu terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Ada ras ini, ada suku ini, sengaja diciptakan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Lita'arofu supaya saling mengenal. Di sini di dalam tafsir Jalalain disebutkan ai liya'rifu dukum ba'dha agar satu dengan yang lain saling mengenal." Kalau orang sudah mengenal, Insya Allah akan sayang. Tidak kenal, tidak akan sayang. sayang. Karena itu dikatakan hmm. la litafah bukan untuk saling sombong menyombongkan. Hmm. Ini nih, saya suku Jawa, yeah, kamu yeah. suka apa? Orang Batak ya, orang Madura <laughs> kamu ya. Tidak demikian nadanya. La bukan untuk sombong menyombongkan, tidak. Tapi litafarofu agar saling mengenal. Maka saudara-saudara sekalian. Ini sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini diciptakan dengan berbagai macam suku ras, bahkan dengan berbagai bahasa. Maka, saudara-saudara sekalian, apakah Allah tidak bisa menjadikan seluruhnya Islam semua beriman, semua satu suara, satu suku? Misalnya, bisa. Maka dikatakan, ummatan wahidah. "Kalau Allah mau." Allah akan menjadikan umat satu. Semua beriman, taat kepada Allah, nggak ada yang maksiat. Nah bisa saja Allah menjadikan <tuh> semacam itu kan. <tuh> Tapi wala zaluna muhtalifin. Dan nyatanya manusia itu memang berbeda-beda. Mulai dari Nabi Adam sampai zaman sekarang. Karena itu mari kita sadar. Karena bagaimanapun juga, wa tamat kalimatu rabbika. Rabbika sudah jelas mana yang hak mana yang batil mana yang benar mana yang salah sudah dikasih tahu sama ya. Allah subhanahu wa ta'ala ko mana yang hak mana yang batil mana yang salah mana yang benar itu sudah dikasih tahu sama Allah la nama urusan besok Siapa yang akan dimasukkan ke surga Apakah manusia atau jin Siapa yang akan dimasukkan neraka akan ditetapkan besok di hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, Mas Agus, iya. adalah bagaimana sekiranya kita memanage, mengatur apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang berbeda-beda. Itu menjadi iya. sebuah kekuatan. Mm. Karena itu, kita ini diajarkan yeah. dalam konteks kebangsaan, kenegaraan bangsa Indonesia itu. Kalau nggak keliru seribu lebih ya. ya. Seribu tiga ratus lebih. Suku ada enam ratus bahasa. Ya. Di Indonesia luar biasa. Tetapi kita ini bersatu. Karena sadar bahwa kita ini walaupun berbeda. Kita ini satu. Binika tunggal, tunggal kita. Ini sebenarnya ajaran Islam itu. Waktasimu bihablillah hijami'ah. Jangan berpecah belah. Kita mempunyai rumah satu yang ber, yang bernama negara kesatuan Republik Indonesia. Lah ini kesepakatan yang kita ikutin berkaitan dengan apa yang harus kita sepakat. Hmm. Kalau soal berbeda ya berbeda suku ya nggak apa-apa, berbeda agama ya nggak apa-apa. Karena itu para jemaah sekalian dalam konteks ini sebagai umat Islam ini harus mempunyai pegangan yang benar. Ya. Kita diajarkan di dalam kitab-kitab fikih misalnya la yungkarul masalah khilafiyah nggak usah diingkari, nggak usah komen, nggak usah usil. Benar nggak? Kalau urusan apakah Mas Agus pakai songkok hitam atau saya pakai songkok sur, pakai surban, boleh ya. berbeda. Apakah pakai baju koko, apa pakai jas, silahkan berbeda. Mau sarung pakai celana, silahkan. Itu masalah khilafiyah, masalah muhtalafi, masalah sesuatu yang boleh kita berbeda. Wa inna ma yungkarul mujema'ale, baru menyangkut masalah hal yang sudah disepakati. Yang sudah menjadi konsensus, misalnya dalam konteks kebangsaan. Kita sepakat kita semua ini kembali kepada PBNU. Apa PBNU itu? Maksudnya kembali kepada empat kalimat empat huruf ini: P, P. Pancasila, ya. B Bineka Tunggal Ika, N NKRI, Kari. U Undang-Undang Dasar 1945. Ini hmm. ya, kita sepakat ini. Ya, ya. Kalau soal agama urusan masing-masing, urusan suku, urusan bahasa, urusan asad, adat, istiadat silakan. Tapi kita kembali kepada empat ini yang disepakati. Ya. Ini adalah mujamaale istilah kami. Hmm. Sesuatu yang sudah disepakati, kita tidak boleh melanggar ini. Ini, Mas Agus, ya, ya. karena itu, mari hmm. dalam konteks kebangsaan kita bertoleransi dalam bingkai keagamaan. Sesama Islamnya harus toleransi, karena nyatanya antara Islam ada memang perbedaan, tidak hmm. bisa dipungkiri, Mas Agus. Ya. Ada orang sholat pakai kunut, kalau saya kunut, mungkin sebelah saya tidak kunut, jangan ribut, kita bertoleh toleransi ini namanya perbedaan mas agus ya. ada yang sholatnya begini mas agus Allahu akbar ada yang begini ada yang sholatnya Allahu akbar begini ada ada yang tahiyatul begini atahiyatul At ashadu alla ilaha illallah Diam. kalau saya diem karena yang sunat begini ada yang sholat sunat ashadu alla ilaha illallah begini <laughs> ya, ya. jangan ketawa ini ini soal perbedaan biasa ya. jangan ribut bener nggak betul betul yang jadi persoalan kalau umat Islam tidak tahu mana yang harus disikapi. Ya. Kalau masalah ya tidak usah kita hmm. bersikap, tidak usah usil gitu. Jangan ya. ikut madhab usiliun. <laughs> <laughs> Maksudnya ya. jangan usil. Berbeda boleh, benar nggak? Ya. Ini adalah ajaran kita. Kecuali, Wa mujma Kecuali menyangkut masalah yang sudah disepakati oleh ulama misalnya nabi yang terakhir siapa? nabi muhammad kok ada yang bilang bukan bukan nabi muhammad nabi yang terakhir ada di malang hmm. itu bukan bukan nabi pelatih bulu tangkis itu <laughs> jadi kalau kita mengatakan ada nabi setelah nabi muhammad nabi yang terakhir Mujma seluruh ulama mengatakan demikian ya, ya tidak boleh kita aneh-aneh ya, ya. jadi istilah saya mas Agus ada namanya perbedaan ada namanya penyimpangan hmm. ya, kalau ya. perbedaan boleh boleh. Jangan ributlah kau muslimin, muslimah saya dengar. Ada yang pakai maulid nabi. Oh, kalau saya maulidan. Ada yang nggak mau maulidan. Jangan ribut. Habis energi kita. Ya. Masalah usoli, tidak usoli. Yang saya pakai usoli sebelah tidak ribut lagi. Ada orang yang mau tawasul. Ya Rabbi bil Mustafa beli Ada yang mau begitu. Ada yang nggak mau. Nggak usah, nggak usah pakai tawasul. Nabi mama sudah mati katanya. Lah <laughs> ini hal macam begini namanya tidak bijak. Ya. Kita boleh berbeda dalam masalah apa? dalam masalah furu' hmm. dalam masalah khilafiyah boleh nah jelaskan masalah furu' dan khilafiyah itu maksudnya apa Kiai? ada bukan masalah pokok ya masalah cabang-cabang agama yakni ya. masalah yang diijtihadkan hmm. misalnya kalau babi misalnya ya, ya. inamal khamru wal maizuru judi misalnya ya. termasuk babi kencing mohon maaf ya kalimatnya ya. agak uh, vulgar ini najis misalnya ya. sepakat najis ini kan mujema'leh, ya. yang sudah dinas di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hadir. Kalau masalah bentuk kita sholat, apakah sholatnya begini, apakah sholatnya begini, ya. apakah pakai usul, ini namanya furu'iyah. Ya, ya. Khilafiyah, boleh berbeda umat Islam, jangan ribut. Hmm. Jangan terusik, biasa. Jadi yang hal mendasar yang tidak boleh berbeda itu, hal pokoknya itu apa? Kalau boleh di, uh, disederhanakan bahasanya, apa yang dimaksud hmm. dengan hal pokok yang tidak boleh ada perbedaan? Yang sudah koti. Ya. Yang sudah pasti ya. dinas di dalam Al-Quran. Ya. Paham ya? Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan. Kul huwallahu ahad. Katakan. Ya. Huwallahu ahad. Allah itu adalah satu. Hmm. Maka tidak boleh ditafsirin yang lain. Kan ya. gitu mas. Ini koti. Ya. Eh, tapi kalau masalah misalnya. Kita berhudu. Apakah hudunya itu dimulai dari wajah. Dimulai dari tangan. Apa dimulai. Seperti yang kita ketahui. Ya. Ternyata antar satu madhab dengan madhab yang lain itu berbeda dalam masalah hmm. ini, mari itu kan tafsir, ya. tafsir di dalam surat Al-Quran ya, ya, yang dikatakan kita bisa dimulai dari wajah ada juga yang mengatakan tidak, yang penting mengusap anggota wudhu yang sudah ditetapkan ini makin seru nih, ah, iya. <laughs> nah pemirsa dari apa yang misbah sampaikan sebenarnya ada dua hal ya, pluralisme adalah pluralisme vertikal mm -hmm. dan pluralisme horizontal, ya, yang iya. vertikal itu ada terkait dengan keyakinan dan agama nah yang horizontal adalah terkait dengan suku, ras, dan sebagainya. Nah mm. nanti akan kita perbincangkan, karena setelah ini kita akan mengundang bintang tamu kita adalah tokoh Nia Sumatera Utara, beliau Bapak Abdul Majid, S CSEMSI -S 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 yang akan sharing bersama dengan kita. Tetap bersama kami di Kiswah, Kajian Islam, Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Kiai Nisbah.